Welcome, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Benarkah semalam Rizky Bilar yang menjadi host acara Popa pulang bersama Dedek Lesti? Ya, terlihat sebelum acara mereka berdua saling teleponan. Lesti dan Bilar. Lesti ada di Studio 5 Indosiar lagi syuting taping untuk Tokopedia, dan Rizky Bilar menjadi pembawa acara di Popa di Studio 6 MTEK Indosiar. Tentu tak jauh jarak dari mereka. Dari studio itu, artinya jarak antara Rizky Bilar dan Lesti tidak jauh. Butuh waktu 10 menit untuk sampai ke sana. Lalu bagaimana pulangnya mereka berdua? Ya, apakah mereka bareng-bareng? Itulah yang kita tunggu. Cekutan yang tak terekspos oleh kabar berita lainnya. Ya, dari teleponan semalam, nampak jelas bahwa Lesti dan Bilar ingin bersama-sama menghabiskan malam. Tentunya sedikit menunggu Bang Bi yang lagi syuting Popa. Ya, mereka direncanakan akan pulang bareng, guys. Biasa lagi bucin, bucinan sejati. Bagaimana kemana-mana? Ya, maunya berduaan aja. Tentu kita maklum karena mereka adalah muda-mudi yang lagi dimabuk cinta. Lalu bagaimana kisah dan kebenaran cerita bahwa mereka berdua memang pulang bareng? Ya, kita tidak usah mempertanyakan lagi, karena baik Lesti maupun Bilar akan selalu mensupport kesayangan mereka, mensupport pasangan mereka dengan baik. Lesti begitu juga sangat mensupport kerja dalam menghalalkan dirinya, yakni mensupport Bang B. Buktinya ketika ia syuting typing untuk Tokopedia, Tokped, dia selalu saling menghubungi satu sama lain. Ya, dia menghubungi Bang B yang ketika itu masih dalam perjalanan menuju Popa sehabis melakukan tanding sepak bola tentunya, guys. Ya, itulah keseruan ada yang pulang berdua semalam. Ini cerita fiktif atau cerita nyata? Ya, kalian bisa menilai sendiri bagaimana kira-kira menurut kalian. Jadi bagi kalian, jangan lupa komentar bagaimana pandangan kalian menurut semalam mereka pulang berdua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kesayangan kita ini, agar nantinya kita bisa baper bersama-sama. Share pada pasangan kalian agar mereka juga bersama-sama mendukung kalian untuk sama-sama baper tentunya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.